lagi spesial yang gini. Apa kok ini? Kecelaraki. Kalau harus bojo loro, jujur nggak kuat hati. Hai hai guys, selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan bahagia. Guys, kira-kira gimana sih reaksi kalian kalau pasangan kalian request pengen bojonya loro? Dududu nggak kebayang ya guys. Kali ini masih seputar Purbalingga nih. Konser tadi malam emang seru banget ya guys. Nah ini berhubung Mbak Happy udah pulang katanya ya, makanya Mas Gil nyanyiin lagu Bojoloro guys. Lagu yang sering banyak banget di request oleh para penonton. Bismillah, semoga pasangan-pasangan kita bojonya enggak loro ya guys. Cukup satu saja. Nambah Happy juga enggak mau guys kalau sampai suaminya punya bojo loro. Bisa-bisa ngereok dia. Mah aku di bojo loro, aku nyanyi ke lolek. Lek di bojo loro ki. Aku nyiksa paten. Nah begitu katanya Mas Gil. Bunda gak mau kalau sampai di bojo loro karena bakalan nyiksa batin ya. Hati pun hancur. Perempuan mana sih yang rela suaminya dibagi-bagi? Kan gak mau ya guys. Pokoknya harus hak paten milik kita seorang ya guys. Mudah-mudahan gak ada nih penonton yang terinspirasi dari lagu ini Bojo Loro. Wah jangan sampai ya guys. Cukup satu aja ribet. Apalagi dua, bisa mumet. Oh,